sebagai fitur yang dibutuhkan oleh sebuah kendaraan niaga. Selamat siang teman-teman media, apa kabar? Hari ini PT Nissan Motor Indonesia meluncurkan generasi terbaru dari Nissan Pickup, yaitu All New NP300 Navara. Mobil ini kita tawarkan dalam dua varian, yaitu varian VL dan SL. Varian VL adalah sebuah varian pickup double cabin yang kita tujukan untuk customer yang membutuhkan fitur-fitur terbaik untuk menunjang gaya hidup adventure. Sementara varian SL adalah sebuah varian yang kita tujukan untuk customer di segmen niaga yang membutuhkan kendaraan yang tough, durable, reliable, dan saja dengan fitur-fitur terbaik di kelasnya. Kemudian untuk menunjang kebutuhan dari customer di sektor niaga, kita memberikan layanan purna jual. Layanan purna jual terbaik ini kita sediakan dalam tiga jenis layanan. Pertama adalah layanan kontrak servis. Layanan kontrak servis ini kita tujukan untuk memberikan kepastian kepada customer terhadap layanan servis maupun harga spare part. Kemudian juga kita memberikan kepastian ketersediaan spare part 1 kali 24 jam spare part pasti tersedia. Kemudian kita juga memberikan kepastian harga spare part yang kompetitif apabila dibandingkan dengan mobil-mobil sejenis. Kemudian kalau kita lihat dari si harga, All New NP300 Navara ini kita tawarkan dengan harga mulai dari 380 juta sampai dengan harga 430 juta. Mobil ini kita targetkan dapat terjual 1.500 unit per tahun atau dengan market share sekitar 10-15%. Untuk menguji mobil ini, kita sudah melakukan berbagai pengujian. Salah satu pengujian paling ekstrim yang kita lakukan adalah membawa mobil ini ke puncak Gunung Tambora. Karena itu adalah salah satu cara untuk menguji semaksimal mungkin kemampuan maupun performa dari mobil ini. Mobil ini bisa menaklukkan Gunung Tambora setelah melalui perjuangan selama hampir 12 jam. Dan tercatat kita berhasil menaklukkan Gunung Tambora pada tanggal 21 Maret tahun 2015. Kalau berbicara tentang mesin, bagaimana mesin ini? Mesin ini kita melengkapi dengan mesin 2,5 liter, tapi kita memberikan dua varian tenaga. Untuk model VL, ini kita memberikan mesin dengan tenaga 190 PS, 450 Nm untuk torsi. Jadi ini adalah engine yang terbesar di kelasnya. Kemudian kalau kita varian SL, varian ini memberikan tenaga 163 PS dan torsi 403. Jadi ini juga merupakan mesin yang paling bertenaga di kelas.